بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله bersama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama pula lagi pada malam ini dalam siri kuliah bulanan sekitar Kuala Kemaman ini. Dan insya-Allah kita sambung pada malam ini kitab perukunan. Ada orang yang bawa kitab tu, ada tak? Muka surat berapa? Muka surat 6. Baik. Baris yang ketiga muka 6 daripada bawah. Jadi kita harap inilah kuliah yang terakhir di Bukit Kuang. Kita diperintah oleh Barisan Nasional. Nah. Kata pengarang rahimahullah ta'ala syahdan. Syahdan makna ambil saksi olehmu. Makna dengar boleh. Dimaafkan daripada najis itu bangkai binatang yang tiada mengalir darahnya seperti kumbang. Jangan baca kambing. Nah. Dan semut dan cicak dan lalat dan barang sebagainya, maka jika termasuk suatu daripada bangkai binatang yang tersebut itu ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah atau benda yang cair, maka tiadalah najis air itu atau benda yang cair, melainkan jika ada ia air yang sedikit berubah atau disengaja memasukkan bangkai itu ke dalam air, menajislah ia air yang tak sampai 2 kolah. Dia kata ingat, kadang-kadang masalahnya kita keliru. Neh, air yang sedikit. Air sedikit maknanya air yang tak sampai 2 kolah. 2 kolah ni banyak mana kak? 2 kolah ni lebih kurang selegeh minyak tar. Haa, gitu lah. Kalau kurang mudah nampak. Neh, hak mudah-mudah nampak. Selegeh minyak tar tu lah 2 kolah. Jadi kurang daripada tu, kurang daripada 2 kolah, kurang daripada 2 selegeh minyak tan, dia panggil air sedikit. Dalam masa bersuci dia ada air sedikit, air banyak. Banyak lebih daripada 2 kolah. Nah, jadi kalau kurang tu masuk najis yang bangkainya tak mengalir darah, maka dimaaf. Contohnya semut. Ya, semut masuk dalam air kopi kita. Semut masuk dalam air dalam baldi kita. Air baldi kita tak sampai 2 kolah. Tak. Haa. Melainkan baldi kita 4. So surah apa dia? Itu lain lah. Dah. Baldi dia cek lah. Jadi jatuh semut. Semut ni benda apa kak? Binatang yang tidak ada darah mengalir. Nah. Kata setengah ulama, semut, kabur, apa benda ni, serangga-serangga begitu, binatang yang tiada darah. Ni pendapat yang paling kuat. Binatang yang tak ada darah mengalir sebenarnya macam cicak. Cicak dia ada darah, tapi bila kita kerak gitu, nah, dia ada tubik darah, hanya duduk pada dagingnya sahaja. Neh, apa? Jadi, cicak ni benda darah, binatang yang ada darah tapi tidak mengalir. Nah, jadi kita ambil serangga tu. Serangga masuk dari dalam air kita. Hidup atau mati tidak menajiskan air kita. Melainkan, apa benda ni kita sengaja masukkan semut dalam air. Nah, ini berlaku dalam air, dalam kuah gula, dalam makanan. Biasalah. Nah, pasal semut ni memang dia jenis nupang orang. Dia tu suku semut. Nah, dia suku ramai-ramai. Dah, dia masuk dengan sikit-sikit. Nah, ada macam-macam semut. Nah, semut jenis lautan memang tak capung orang. Nah, capung orang ni, jadi bila bergaul dengan kita, maka syarak memberi keringanan kepada dia. Syarak beri keringanan. Kau buat cetak lah pun. Jadi, bila masuklah semut dalam air kopi kita, dia panggil tidak menajiskan walaupun bakar. Hidup tak masuk lah. Binatang hidup tak masuk lagi. Binatang mampu ni. Bakar. Neh. Jadi bangkai yang binatang yang ada darah mengalir saja barulah menajiskan
air kopi kita, air dalam baldi kita, air sigar kita, air dalam tong kita jual air soya, air tebu, masuk bakar semua, masuk bakar kabur. Nah, dah kira kabur jenis apa? Kabur tanduk, kabur besar tu, kabur ni haa, kabur gajah. Tak nakut korang tu, tak tak kabur boleh, kabur hadari. Dan tak kira lah kabur apa jenis serangga, maka kita buang serangga tu daripada botong air tebu, daripada air sirap, daripada air kopi, air tu boleh minum. Nah, sebagaimana lalat. Yang menajiskan benda hidup dimasuk dalam air kita hanyalah dua spesies, anjing dan babi. Kalau ni dia hidup, dia masuk dalam jalan-jalan berzi kita, jadi najis air tu. Babi pun kira dengan anjing juga. Nampak? Haa, dia gitu. Lain-lain binatang yang hidup, tak ada masalah. Ni? Haa, tapi kita cerita yang mati tu. Biar nampak sesu. Maknanya bangkai. Ni? Haa, kalau bangkai lain. Hanya dua, bangkai serangga dan bangkai binatang yang tak ada darahnya mengalir. Haa, ni masuk. Van Fleet TAG 155 minta alih kat lawan, kat laluan, kat lawan dah. TAG 155 minta alih sekat laluan, alih sikit jangan balik. Baik, kita balik semula cerita ni. Kita nak pergi faham. Kita tengok dalam kuah gula kita ada semut, mampuh dah. Kalau hidup, tak menajiskan. Hanya dua binatang kalau hidup masuk dalam gula, masuk dalam air kita, menajiskan. Iaitu anjing dan babi. Hak lain binatang hidup, masuk tak ada masalah. Jadi kita nak cerita hak mampu dulu. Kalau mampu menjadi bakar dah, dua jenis binatang dimaaf. Iaitulah yang pertamanya semut, serangga-serangga. Yang kedua binatang yang ada darah tapi jenis cek. Peti cicak, tak mengalir darah dia. Dimaafkan juga. Hak lain daripada tu, tak boleh. Nah, kita tengok dalam bakar, dalam kolam melu kita ada bakar kambing. Oh, dah boleh. Wak misal. Wak misal. Dah kolam besar. Dia ni besar-besar orang wak tepi jalan. Durian besar. Kolam besar. Tadi tengok helikopter dacing. Kau tengok ni. Cabut kipas. Bahan ni sibuk. Faham ni, nak terbang kau ni. Jadi lewat matahari ni kata yapin apa. Baik, maknanya kalau semut masuk di dalam kuah gula, buang semut. Masuk kemuk masuk dalam air kopi, buang semut. Kita buang air kopi lah. Kita buang air kopi. Kita rambut dah minum dah, rambut. Ada rambut dalam. Rambut. Oh, wekeng. Tahajud 18 tahun dah bangun kali. Nabi besar kita kalau lalat masuk rendang, dia tergelang 20 sayap. Sebab salah satu sayap dia ada racun, salah satu dia obat. Kadang-kadang belah kanan racun, belah kiri obat. Kadang-kadang belah kiri racun, belah kanan obat. Jadi bila jatuh sayap, jatuh lalat, biasanya dia tenggel sebelah. Sebelah lagi terakak. Maka kita rendang biar tergelang dua-dua, kemudian buang lalat minum air. Nabi ajar gitu. Kita selang juga. Lepas tu buang air-air. Nak selang nak buat apa dia. Dia kan? Dia kata sunnah Nabi. Selang lalat. Lepas tu bim buang. Kolek-kolek tu. Maknanya tak salah. Dah tak mau minum tak apalah. Dah tak teramak. Tapi bila tergelang dah penawar dia, maknanya mampulah. Maka tidak lagi sakit perut dan sebagainya. Datang lain Nabi tak sebut. Tak ada racun. Pada saya, lalat ni dia racun sebelah. Tapi racun lalat ni tak mati minum. Kajian daripada para tabib, cuma kadang-kadang jadi sakit perut. Kadang-kadang jadi mulas betul-betul. Jadi baik pada tadak langsung. Jadi tergelangkan sebelah saya. Gitu. Kalau cicak, cicak dimaafkan juga. Seperti cicak, lalat, apa? Cicak maaf. Dan binatang cek yang kalau dia terluka kaki dia, darah tak mengalir. Jadi kalau kita tengah-tengah makan pengat jagung. Mengiru separuh. Dah cebok tengok, cicok. Duduk dalam sudu. Mati lama lah. Jadi dah ayah buang lah pengat jagung tu, buang cicok. Pengat jagung tu,
Boleh makan lagi. Dah? Tak tergamuk. Tak tergamuk, ya lupa makan. Bila tahu. Tak nak kabur dia. Papa ada, tak ambil lah bang. Ambil, ambil lah. Ayam separuh. Dah kita bahan dah bukan cicok. Ya, lama-lama cicok. Lagi kereta kancil CBN1463 minta alih juga sedikit saja kerana mengganggu laluan nak tubik. Jika tak alih, akan diangkat dengan krim. CBN1463. Dah CBN1463 alih sikit lah. Beri pinjam payung alih sikit. Tulur payung seorang nak pergi kat kereta. Dah. Jadi kalau binatang hidup, dua saja binatang yang masuk di dalam kuah gula kita dimaaf. Tidak dimaaf, iaitu anjing dan babi. Masih hidup nak anjing masuk dalam beledi kita. Kaki dia, telinga dia, hidung dia, perut dia. Anjing dan babi kena bercuah air tu. Kalau air tu sedikit. Kalau banyak, kalau berubah baru dah buang. Dan Nabi kata, izah wala kalkal wufi'ina i'ahadikum farsiluhu sab'an. Dalam hadiah lain, fa'ariku. Bila datang seekor anjing, dia pun jilat air dalam beledi kamu. Minum air dahaga. Tidak ada air dalam beledi. Maka air tu Nabi kata, ariku, cuah. Dan baldi itu fafsilu husama'ah, basuh 7 kali baldi itu. Nah, binatang hidup, dia hidup ke anjing. Nah, dia minum air dalam kah kita, kena cuah dah. Nah, dia lagu tu. Hinanya Tuhan buat anjing, nak uji kita. Tapi hina pun anjing, tak masuk neraka. Nah, orang musnah neraka ni, seksek lawan Islam. Seksek rombok masjid, hina macam anjing dia tu. Nah, hina-hina anjing, cuma setakat Nabi Murallazah. Tak masuk neraka. Manusia masuk neraka. Mati roh jadi atu. Nah, pasal lawan Islam. Mendustakan hukum syarak. Persendakan hudud. Haa, ni balik awal. Haa, ni hina balik anjing. Nah. Jadi kalau lain daripada anjing dan babi masuk di dalam kuah gula kita. Masuk di dalam air kita. Masuk dalam air mutlak kita. Masuk dalam kolor kita. Dia keluar dalam keadaan hidup. Tidak menajiskan. Melainkan dia mati. Seperti maknanya kucing. Kucing ni dia masuk dalam kolah kita. Nah, dia mandilah kolah dia putu bik. Air kolah tidak jadi mutan najis. Boleh mandi junub, boleh masuk berok, masuk kucing. Boleh ambil wuduk, bukan dia mandi. Tapi anjing dan babi tadi, dia celup tangan air, buang semua. Jadi kalau air itu sedikit. Kalau air banyak dia gagah. Nabi sebut dalam hadis iza walagal ma' kullataini lam yahmilil khabasa au kama qala. Bila air tu Nabi kata cukup 2 kolah ataupun lebih, maka dia kuat menolak najis-najis. Dia gagah pasal banyak. Jadi kalau binatang hidup, lain pada anjing dan babi, celup dalam kuah gula kita, tak payah buah, tak payah lah kuah gula. Kita tengah makan-makan kucing kan, dia main apa tarik dia kucing. Jalan-jalan-jalan celup dalam mananya pengak-pengak ni, bubur pulut hitam kita. Bukan kaki kucingnya. Kita ambil kucingnya Ali. Bubur pulut hitam tak najis. Tak ada masalah. Binatang gitu juga. Kalau dia mati luar, tak ada masalah. Kalau mati dalam tu, tak boleh. Kalau binatang so. Dah macam katak tu, dah darah mengalir. Katak minyak so. Darah mengalir tu. Jadi kalau dia masuk, dia jatuh di dalam apa benda ni. Dalam apa benda, dalam kita buat bubur surga. Jatuh dalam bubur surga tengah kucar. Tengok, katok. Bapak katok. Jadi waktu tubik katok tu, tak mampu latu. Tubik tu, mampu luar katok. Mati luar. Jadi bubur surga tak lagi. Pasal dia mati luar. Dan kalau mati dalam tu, najis. Pasal dia menatang yang darah mengalir. Nampak tak? Nampak tak apa? Atau benda yang cair. Benda yang cair macam ibu sirat lah. Ibu sirat, benda-benda yang bukan air mutlak. Tak ada masalah. Tapi buang semut. Dan kalau kita sengaja buh, mutan najis. Air itu, kalau tak sapa dua kolor. Lagu mana sengaja buh, ambil ibu kan buh. Tapi kalau kita buh tu, hak hidup. Kita buh tak mampu, tubik mula hidup. Tak najis. Najis tu kerana bangkai yang kita letak. Dari tadi kata tak najis bakar, apa bezanya? Bezanya bila kita hubung syarak tak beri kemaafan. Adapun hak dia masuk diri payah kita nak jaga. Semut memang masuk lagu lain masuk lagu lain payah nak jaga. Bila payah nak jaga, maka dilonggarkan hukum, iaitu dipanggil najis yang dimaaf. Tengok ada semut dalam kopi buang, najis juga, najis yang dimaaf. Dan kita sengaja hubung, sengaja hubung, tidak dimaaf lagi. Kerana kita yang buat lagu tu. Sengaja bubuh ni gini. Kita bubuh air panas. Kita pun nak buat air lah. Kucai kopi kan markah.
Kita yang cabut gula, tengok di gula tu ada bakar semua. Hari lagi ha, kita ubah juga pucat. Maka itu kita sengaja menyajiskan air. Nah, ha, tapi kalau dia duduk dalam, kita dah sedar kita ubah air, dia mampu dalam ni. Ha, tu dia yang duduk dalam ni, siapa suruh masuk. Nah, hak ni kita tengok dah ada ke, malah nak buang, malah nak pisah. Nak buh juga hak di gula tu, dalam senduk tu nampak dah semua. Buh juga, dia mampu lah tu, tak ada. Tak ada maaf, pasal perbuatan kita. Nah, ha, situ beza. Pasal ini suatu pasal pada menyatakan akan najis dan menghilangkan akan dia. Ketahui oleh Muhaid Talib bahawasanya makna najis pada syarak iaitu cemar yang menegahkan sah semayang pada pihak tiada dimaafkan akan dia. Najis ni benda apa? Najis ni maksudnya benda kotor yang kalau dia ada pada kita, maka dia boleh mencegah daripada sahnya ibadat. Ada ibadat yang tak syarat kena suci daripada najis. Ada ibadat yang syarat suci daripada najis. Umpama ibadat yang mesti suci daripada najis, iaitulah tawaf dan sembahyang lima waktu. Paling banyak kita buat sembahyang lima waktu. Jadi syarat kena suci daripada najis. Nah, ha, jadi kalau ada dia, maka tidak sah sembahyang. Walaupun cukup segala rukun, dengan rokok, dengan sujud, dengan petihah, dengan salam, comel no lah. Nah, tetapi ada najis pada badan atau pakaian, maka tidak sah. Ha, itu panggil najis. Tapi kalau benda tu kotor juga, dia ada pada tubuh, ada pakaian, kita semayang sah. Ha, itu panggil bukan najis. Dia panggil kotoran. Nampak tak? Jadi tiap-tiap kotoran tidak mesti najis. Tetapi tiap-tiap najis sudah tentu kotoran. Ha, dia kaedah dia gitu. Nah, tak mesti najis, dia tak mesti benda kotor tu najis. Tapi kalau benda najis, semenanglah biasanya benda kotor. Nah, ha, dia gitu. Ha. Dah ada benda apa yang kotor tak najis? Ailio? Ailio kotor? Nah, ha, tetapi tak najis. Nah, ha, tak najis. Jadi ailio ni leh kan? Di semayak alium ni alih. Banyak lah habis lah jubah. Berjaru. Tok Imam. Faham? Dia ni alih dia. Lepas tu nyakit ni alih liu. Nak bini. Jadi tolak baju pun. Soh semayak. Apa soh dah liu? Kotor kan? Tahu dah dia bukan najis. Maka tidak ada manik yang menghalang daripada soh. Tak? Cuma sunnah, bila kita keadaan sebelum semayang ada kotoran, kita bersih dulu. Walaupun kotoran itu tidak mencegah daripada sah semayang. Nah, biar bersih. Air ni bila dikatakan kotor, apabila dia keluar daripada mulut. Haa, dia gitu pula hukum ni. Selama duduk dalam mulut, bersih. Bila keluar, kotor. Nah, jatuh tasmi yang air, kotor. Nah, haa, tak percaya? Gila. Kau tak ni kotor. Kau dalam mulut, tak apa. Dalam mulut lagi tak tubik, luar tak dikatakan mustazharah, benda yang kotor. Yang kata mustazharah, benda kotor ni, bila ia telah keluar daripada mulut. Selama dalam mulut tak kotor. Sebab tu kalau kita ripung air dia kita, daripada garik ni sampai ke subuh. Nah, noh air dua-dua temolok ni, gitu. Ha, rapah subuh kita bertelang. Gok, tak ada masalah. Pasal ni tak kotor. Tubik luar kotor. Nah, walaupun kita buat tempat bersih, tetap menjadi kotor. Tak tahu kata-kata kehat atas ni. Nah, kata kita pula pinggang, kotor. Dia masih nak ludah tu, ludah lah pinggang. Pasal ludah lah pinggang. Ludah lah kolej. Tetap kotor walaupun bekas kolej itu daripada mah, dia tetap menjadi kotor. Apa kotor? Sebab dia telah berpisah daripada mulut. Ha, tu. Nak kena air liu. Jaruh air liu. Nah, duduk dalam mulut tak ada hak. Lagi duduk dalam mulut, 4 tahun tak berkemang. Nah. Tapi waktu bit luar walaupun bubuh dalam kolej kami, kita bubuh kayak. Lepas tu buah air batu nak tarik pula. Minum semula tak boleh. Dah. Ha. Kemar muluk dengar. Lagi nak makan tak lalu ni. Ha, tu. Bermula najis itu terbahagi kepada tiga bahagi. Pertama, najis mughalladhah namanya, iaitu anjing dan babi. Dan barang yang jadi ia pada masalah suatu daripada keduanya, anjing dan babi. Sebab tu ni fardu'ain ni banyakkan kita randadah. Tak, biarlah buat ulangan ingatan.
Nah, dia kata, aku anda dah pak ni. Biarlah anda ada pun buat ulangan. Orang hadap anda lagi boleh belajar. Nah, orang ingat tak ingat boleh ingat. Najis terbagi tiga. Yang pertama, mughalladhah. Sebab apa dia panggil mughalladhah? Mughalladhah ni bahasa Arab. Melayu panggil berat. Najis berat. Berat nanang. Nah, tapi najis ni tak berat nanang najis ni. Dia berat tujuh-tujuh. Pasal basuh tujuh kali. Nah, iaitu mughalladhah bahasa Arab. Daripada tasrif. Mughalladhah yughallidhu taghlidhan. Fahuwa mughallidhan. Wazaka mughalladhan. Mughalladhah. Nah, mughalladhatan mu'annas. Mughalladhah. Maknanya benda yang diberat. Apa berat? Babi tu berat. Kalau timbang. Dah. Perbuatan syarak suruh kita basuh tu berat pada orang lain. Siapa kena bersih dulu najis dia. Baru lepas tu baru kena basuh 6 kali dengan air mutlak. Kena sekali dengan air tanah. Maknanya berat lah sikit pada orang lain. Nah. Apa panggil mughalladhah? Bukan berat siapa kita tak mampu nak buat. Berat nisbah pada hak ringan. Kalau janji lain basuh dengan air tanggap padang dah. Nah, tapi dia berat kena cari air tanah, kena campur biar jadi keruh. Basuh pulak bilah dengan 6 kali air pulak dipanggil diberatkan perbuatan sucinya itu. Ini faham mughalladhah makna yang diberatkan. Nah. Apa dia mughalladhah ni? Dua saja spesies, anjing dan babi. Nah, segala jenis anjing tapi anjing darat. Babi pun babi darat. Tak termasuk hak laut. Anjing laut. Anjing laut kan? Anjing laut bukan najis. Dia apa yang panggil anjing laut? Dia tak kerti nak buat nama muka macam anjing, buat anjing laut. Haa tak? Dia senang. Dia orang Melayu senang. Dia tengok satu binatang, dia tengok benda apa ni. Nak buat nama, dia tak kerti tengok. Oh, muka macam anjing. Anjing laut. Dia senang. Nah, dia tengok macam, tak kerti tengok. Oh, macam singa. Singa laut. Ada tak singa laut? Ada? Nah, singa laut. Ada? Kalau duduk main tu. Dalam tempat tunjukkan tu kan? Singa laut. Dia tengok gelolek-gelolek di air tu besar lah. Nah, tapi ada tali macam gajah. Gajah minyak. Faham tak? Ini pasir minyak. Ini gajah minyak pun nama. Dia bakal kira gitulah. Macam dulu-dulu kan? Nah, kalau beranak dah hitam budak tu. Dah nama benda ni. Pulih kata. Nama hitam. Yang dia. Dia hitam dah. Bina nama hitam. Lepas tu anak tu hitam pun nama putih. Nah, 10,000 orang panggil. 10,000 kali putih lah budak tu. Ni kan nama hitam pun nama budak kulit hitam ni nama hitam lah dah. Kalau tu dulu-dulu lah. Puan nama putih. Nama dia budak, nama putih. Lama-lama jadi putih sungguh. Ni yang hitam tu nama. Pula pun nama juga pun nama dada. Dia begitu. Jadi tengok, muka macam anjing yang di laut. Jumpa muka macam JKK lauk. Aduh. Tak mau sebut pun saya nak sebut. Bukan sini. Tak piano. Jadi anjing darat tu lah. Segala jenis anjing. Anjing darat lah. Anjing liar, anjing jinak. Anjing separuh liar. Tak kira. Anjing pulih. Anjing yang jaga kebun, anjing-anjing yang jaga lembu ternakan, anjing yang jaga rumah, jaga gudang, anjing jomek, anjing cung, anjing tak jomek, anjing uduh, anjing beken, anjing tak beken, anjing yang bulu keriting, rambut sebat, kepala pas pergi, tak kira. Semua jenis anjing, najis mughalladhah belaka. Termasuk anjing yang orang Islam boleh bela. Orang Islam boleh bela anjing? Boleh kan? Tak boleh pula. Apa pula dah boleh-boleh anjing? Tapi dia ada cara dia. Dia ada cara. Yang pertama sekali, anjing buruan. Boleh-boleh. Nabi kata, manir tanah kalban illa kalba ghanamin au saidin. Yakusu min ajrihi kiratun atau kama kala barang siapa yang membeli anjing selain daripada anjing yang dibenarkan. Seperti anjing buruan, anjing ternakan, anjing jaga harta, anjing yang ada tujuan lah, maka dia akan kurang pahala sehari satu kirat. Kurang pahala dia. Satu kirat ni besar bukit kurang pahala dia. Maknanya dalam hadis ni
anjing buruan boleh ke? Soiting anjing buruan. Nah, anjing buruan. Anjing buruan lagu mana? Anjing buruan ni, kita bawa, kita latih dulu dia. Kita bawa wajib buru. Masuk dalam hutang, nak, kacir pun nitah. Kita kata jauh, dia pun jauh. Dia jauh, dia takak, kita semelih boleh. Anjing tu anjing buruan. Ataupun dia takak tu, dia bunuh. Kacir tu, mampu kan? Dah payah semelih, boleh makan. Abang tak tahu. Nak? Yang tak boleh makannya, dia jauh kita tak suruh. Tak suruh. Nah, makna tu makanan dia. Batu kali mu'allamah dalam Quran kata, nah, anjing yang terlatih, dia kita suruh baru jauh. Nitah lagu mana pun tak jauh. Hak tu baru boleh makan. Tapi kalau kita tak suruh, nah, kita tak, kita baru masuk, bigaruk baru. Nah, nitah pun jauh, jalan tu dah boleh makan. Walaupun bapa usul kali pun dikira makanan anjing tersebut. Tu keadaan. Jarang nampak kita ni dah. Dia tak mesti anjing lah, rimah pun boleh. Nah, tapi rimah jarang orang guna untuk buruk. Nah, ada orang buat tapi tuang ni tak balik-balik. Nah, biasa guna anjing lah. Nah. Jadi itu anjing buruan. Nah, dia tekor atau tekor berusa atau tekor kijang ke apa, mati lah. Bila kita yang lepas dengan bismillah, boleh makan. Itulah sembelihan secara syarak. Sebab sembelihan pada syarak tiga cara. Pertama, kita sembelih dengan tangan. Nah, yang kedua, putuh halkum. Yang kedua, pakai tikam. Yang ketiga, anjing ataupun binatang beruang mematikan dia. Tiga ni dipanggil sembelihan pada syarak. Orang tak dia dengar, mungkin rasa dia, ni gini, tu gedok je ni. Nah, itulah, asal duduk ragu-ragu lah. Nah, benda ni dengan ijma' ulama'. Binatang kita nak sembelih. Nah, dia ada dua perkara, dua kategori binatang hak kita nak sembelih. Yang pertama, ulama fiqh dikata namanya makdur alaih. Yang kedua, ghairul makduri alaih. Itu kena faham dia ni. Makdur alaih ni benda. Makdur alaih ni binatang yang kalau kita boleh sembelih pada tekak dia. Iaitu segala binatang yang kita boleh perbah, kita boleh pegang. Nah, itu makdur alaih, wajib kutuh hulkum dan orang mereka. Itu kalau makdur alaih, faham? Dengan pisau yang tajam. Nah, macam ayam. Ayam kita boleh tak pegang, lepas tu gorok tekak dia, boleh tak? Boleh lah, lembu boleh tak, berubah tak? Maka tak dapat cara lain, tak boleh pakai tikam, tak boleh panggil anjing suruh kekoh. Mesti kena guna pisau atau parang yang tajam, kutuh orang mereka dan kutuh hulkum dia. Lagu tu. Yang kedua, binatang ghairul makdur alaih. Yang kita tidak ada kuasa atas dia. Iaitu binatang dia yang tak boleh kita nak tangkap dia. Nah, macam kata rusa. Rusa ni kita jerak tak boleh. Kita nak tembak tak kena pandangnya mengelok. Maka hak lagu ni, lari sama, boleh kita guna senjata tajam. Nah, kita melembing, panah ke, kita baling tu niat sembelih. Niat sembelih. Boleh makan kalau mati. Kalau tak mati, wajib kena sembelih. Apa? Bila dia tak mati, kena tak apa. Dari jalan dah, maka dia bertukar daripada ghairul makdur kepada makdur alaih. Apa lagi? Tadi, tak mampu dah. Dah kena pergi atap, kena tak apa. Dari jalan dah. Bila jalan, kita boleh pegang gawat tekak. Bila boleh pegang gawat tekak, haram lagi kita cocok dengan benda tajam, maka wajib sembelih putuh hukum dan orang-orang. Faham lagi? Apa tu? Walaupun binatang tu binatang yang asalnya zina. Asal makdur alaih, dia boleh jadi ghairul makdur alaih. Macam lembu baru ni orang nak rebang ni berganu. Lari lembu takutan. Tak apa kita, tak ada lagi semelih depan kawan-kawan dia. Nabi kabar dah jangan semelih depan-depan lembu. Nah, ni semelih ni. Depan lembu, dembu orang lah yang tak semelih lagi. Jangan win apa. Kalau tak nak alih pun peleru, lindung gitu. Kita tak. Pasal bisa jangan masuk depan lembu. Kita asal depan lembu berani tu. Nah, di depan lembu, tak ada lah. Mau masak ni, dah ni. Lembu pun bunyi, bang, tak reti bahasa tu. Nah, kan Nabi ajar tak baik buat kerja. Walaupun tak dosa, tapi mikro. Jadi kawan ni tengok tu, boing mulut-mulut mata belalok. Nah, wah ni gini jadi, dia kikir. Lambu ni lagi.
Tiga uting kapung, jauh juga. Dah bila nak boleh masuk bawah, aku ni dengar masuk bawah jemur-jemur kaya orang ni habis dengan seluruh dalam ni tanduk lembu, macam-macam macam. Dengar baju dalam lekat habis. Duk kejar juga nak semula. Nah, ha, bila kalau tangga tu dah ambil benda tajam. Baling, bila mati, boleh makan. Nampak? Ah, mati boleh makan. Tapi benda tajam, jangan bahang elastik. Haa, elastik dah boleh. Tangga batu bapak tak kepala kambing. Tak boleh, nyanda kami. Ngocak lampu halu. Tak boleh. Nah, benda yang tajam. Nah, ha, sama macam kubah masuk dalam. Dalam lubang, dalam telaga. Kepala di bawah. Tunggu mampu tak mampu, boleh tak kuatan. Nak kat kuat ni. Ikan benda tajam, niat semula, boleh makan. Kuat naik. Nampak? Tak teramuk, bagi dia anu, kita makan. Tak ada masalah. Nah, nanti benda boleh makan. Nah, haa, gitu. Tapi kalau kita main senjata lah. Main belakang pisau, belakang golok di pokok. Lepas tu ni tak rusak ni, dah lihatkan. Haa, masalah niat semula. Dia main belakang kan, cuma dia teh belakang pisau. Nah, ni tak napu ke kaca kena, mampu, dah lihatkan. Nah. Dia nak niat semula. Nah, habis. Jadi kita cerita bani tu kita kait sikit. Tak apa tau. Anjing segala jenis, anjing termasuk anjing liar, anjing utang, anjing serigala. Nah. Najis lagu mana tu? Tubuh badan ni semua najis. Nah. Air liur dia najis, tahik dia najis, susu dia najis, air kecil dia najis, bulu dia najis, semuanya najis. Tetapi kalau tak lekat di tangan kita, di pakaian kita, tak ada masalah. Maknanya kalau anjing itu mana kering, kita pun kering, tidak masalah, dia pun tepuh kaki kita. Nah, maka tidaklah jadi najis kaki kita, tak wajib basuh. Nah, pasal kering. Manakan tangan kita basuh, kita pun pegang pada anjing itu, kaki anjing, lekatlah. Apa yang ada pada tubuh anjing, lekat di tangan kita, situlah jadi najisnya. Nah, begitu. Babi pun gitu juga, babi darat tu lah. Sama ada babi hok Cina makan tu. Babi merah tu. Nah, ataupun babi hutang. Nah, makan juga tapi orang tak belak tu. Nah, rajin nita malang-malang kan. Nah, babi hutang. Itu najis belaka. Haram belaka tu. Jangan jual ke orang kafir. Dan orang kafir boleh makan kan? Hei, mana boleh makan orang kafir? Siapa kata orang kafir boleh makan babi? Tak boleh. Dia kata boleh. Orang kafir haram makan makanan haram tak boleh. Wajib makan makanan yang halal ni semua manusia. Bukan Islam je. Cuma orang kafir bila Islam memerintah negara kita, orang kafir makan benda haram tak boleh nak hukum. Tidak kena takzir. Orang Islam dia boleh takzir. Faham lagi? Adapun dia haram makan. Sebab tu orang kafir wajib kita beriktikad semua orang kafir akan diazab di akhirat nanti kerana makan makanan yang haram ketika di dalam dunia. Dia dikena seksa pasal tak semayang 5 waktu. Dia akan diazab kerana tak mari dengar berdoa. Dia akan diazab kerana makan babi, makan benda yang kotor-kotor. Nah, kerana makan bersih bukan wajib atas orang Islam, wajib atas semua manusia. Allah kata, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Al-ayah, wahai sekalian manusia, makanlah perkara-perkara haruski yang halal di atas muka bumi itu, yang molek, yang tidak kotor. Bukan ya yang lazina amanu. Ha, untuk sekalian manusia. Lepas tu ulama sepakat, orang kafir akan diseksa kerana makan babi. Orang kafir akan diseksa kerana minum arak. Cuma dalam dunia, pada hukum syariat, tak boleh kita hukum mereka itu takzir ataupun denda. Kerana mereka tak buat perjanjian dengan 2 kalimah syahadah. Nah, faham tu? Dia kena buat babi. Babi utang lah. Kau lepuk bangga. Dia nak ambil imbuh balik. Betty spoiler dia pecah. Apa benda ni? Magat ni. Kereta dia pecah. Nah. Dia kena buat babi. Bola balik. Dia lapik dengan guni. Tolok dengan tokeh homen. Tokeh homen bayar 400 hon. Tanggok. Kipah gitu 400 itu. Faham tak? Dia pasal utung baru. Betty pun semua kepek dengan lapu ni. 200. Nah. Babi 400. Utung 200. Dautun waktu, saya tak kata pergi gaung pulak. Nak lama-lama, gaung pulak kau pergi gaung malam-malam, biar bukit. Nak tahu kau ada babi, jangan. Hukumnya haram. Ma haruma akluhu haruma samanuhu. Kita ada satu kaedah. Apa yang haram kita makan ke dalam mulut kita, maka haramlah kita ambil harganya sebagai usaha. Tak boleh. Haram akan, haram harga. Nak?
Ha, hasil babi. Hasil babi ni akan hasil babi. Hasil agak tak boleh. Tidak, ini agak. Kita jual agak. Boleh tak? Tak boleh. Ha? Dia imam jual-jual bewok tadi. Dia tembok bewok. Bewok ni seling makan. Ha? Ni. Dia tembok bewok. Tembok maku berbau. Duk bila tengah dia ambil. Mahalanya berlakulah cerita ni. Jadi, jual. Jual kepada India. Ne? Hukumnya haram. Kan Islam haram makan. Makan belagu ni. Maka, tak boleh jual. Dia nak makan, bewok ke babi ke, dia kena cari sendiri. Baik. Babi, segala jenis babi, babi darat. Babi laut dok. Katakan kita nyelam dalam laut. Nah, ha, juru selam nak buat laut. Nyelam, cari akor bohor. Payah dah ni akor bohor. Nah, nah. Ni ada akor bohor. Nah, ha, ni ada apa? Ha. Kita dah kenal bandar sebut je. Nah, ha, tengok eh macam babi datang ni. Bukan babi, muka macam babi. Nah, ha, bukan babi lah tu. Didak nadi mughallazah. Pak kata mughallazah ni babi darat ni. Nah, ha, dia gitu. Termasuk juga dengan maknanya anjing dan babi spesies yang bercampur di antara keduanya. Nah, ha, hukum mughallazah juga. Walaupun salah seekor daripadanya daripada binatang hak suci. Katakanlah maknanya dia bini dengan binatang hak suci. Nah, hak jantan anjing. Nah, hak suci itik. Hak tini itik. Nah, hak jantan anjing. Hak tina itik. Boleh anak antik. Faham tak? Ha, antik itu najis mughallazah. Nampak lagi? Atau hak jantan lembu, hak tina anjing. Nah, dia bina dua ekor tu biar anak. An lembu anjing, lembing. Haa, gitu. Nah, ha, hukumnya mughallazah juga. Nah, nak salah seekornya, buat pula. Ha. Salah seekornya, salah seekor dia mesti dah benda tu mughallazah. Tak mestilah tu dua ekor. Anjing dan babi, dia biar dua ekor tu tubik mughallazah. Anjing dan kambing tubik anak mughallazah. Kambing dengan babi pun tubik mughallazah. Ulama-ulama kata pendapat yang kuat, wajib kena bunuh binatang tu. Nah, ha, bila kena bunuh? Jikalau rupa anaknya itu menyerupai binatang yang boleh dimakan. Nah, mak anjing, pok kambing, tubi anak, ambing lah ialah. Ambing. Nah, tapi muka-muka kambing. Ha, kalau muka anjing dah lagi bunuh. Pasal rakan. Muka-muka kambing. Nah, kambing dia orang Melayu. Dia biar dengan anjing. Tubik anak muka kambing. Ha, kambing anak tu mughallazah. Haram makan. Kalau setuh, wajib basuh 7 kali. Ha, 7 kali basuh. Nah. Ha, dia sama macam anjing jugalah. Jadi boleh kalau tubuh badan dia tu benda binatang yang haram makan, wajib kena bunuh binatang tu. Takut orang pergi makan tak tahu. Pasal rupa kambing ni lah. Nah, hukum-hukum nadi mughallazah. Mana tahu. Pok dia tahu cerita, tak tahu sekarang. Tak khabar ke anak, maknanya pok dia ni anjing. Nah, ha, pok mati, jatuh pokoknya patah tapak posta berbau jatuh. Anak tak tahu anak kambing ni sebenarnya mok anjing. Nah, ha, dah pok mati, wah arwah malam 7 makan anak kambing tu. Boleh? Ha, makan je makan. Makan spesies anjing betul. Nah, ha, dah boleh buat 6 lah. Ha, tak tahu. Boleh kerana takut jadi gitu, ulama kata kena bunuh. Bunuh binatang ni. Tak, pasal rupa dia binatang yang halal, tapi asal daripada najis, mughallazah. Faham tak? Ha. Yang kedua, najis mughallazah namanya, iaitu kemih. Kemih ni aicin. Eh? Kemih aicin. Kanak-kanak laki-laki yang belum capai lagi memakan makanan yang lain daripada menyusu. Lepas pada mughallazah, hak berat, hak ringan pula. Dia panggil mukhaffafah. Mukhaffafah. Daripada apa ni,
bahasa Arab jugalah. Ha? Daripada bahasa Arab juga. Ne? Khaffafa yukhaffifu takhfifan. Bahwa mukhaffif wa zaka mukhaffaf mukhaffafa. Maknanya najis yang direngankan. Nah, tadi berat pekerjaan sampai 7 kali basuh. Hak ni direngankan sampai dak ayah basuh. Dak ayah basuh buat kan renjis sahaja. Nah, dipanggil najis mukhaffafa. Dengan molek benda najis mukhaffafa iaitu air kencing kanak-kanak laki-laki yang belum lagi makan makanan yang berat selain daripada susu ibunya dan belum genap 2 tahun. Nampak? Ha, dia ada 4 syarat. Hanya satu jenis saja air kencing mukhaffafa. Yang pertama air najis mukhaffafa. Yang pertama dia air kencing. Yang kedua kanak-kanak laki-laki. Yang ketiga tak sampai 2 tahun. Yang keempat hanya ngepek. Ada 4 syarat ni namanya mukhaffafa. Gugur satu syarat jadi mutawassithah. Ha tu. Mutawassithah macam ramai kita. Nah. Syarat yang pertama dia mestilah air kecil. Kalau tahik tak jadi mukhaffafa walaupun budak lelaki ni baru beranak. Dia kena air kecil. Syarat yang kedua dia kena kanak-kanak laki-laki. Nah, kalau puang air kecil dia tak jadi mukhaffafa walaupun baru beranak. Mak dia beranak dia baby puang. Lepas tu kecing lalu. Muka mutawassithah. Lepas tu kata setengah ulama inilah hikmahnya kaum perempuan. Tidak boleh menjadi pemimpin yang besar di dalam negeri ataupun negara. Pemimpin besar tak boleh. Nah, dah boleh jadi imam semayang. Kepada kaum laki-laki. Pasal air kecing mereka itu mutawassithah ketika kecil. Air kecing budak laki-laki muka apa-apa. Nah, air kecing tu beza dah. Nah, banyaklah hikmah. Di antaranya ulama kata air kecing orang budak orang perempuan ni dia hacing. Dah air kecil lelaki hacing juga. Tapi tak lewat orang puang. Orang puang kalau kecil kalau bahagia tu bepang. Dah dah 2 tahun utuh tu. Nah. Mozek memang kena tukar punya. Nah. Tapi bukan air kecil orang puang bukit kurang lah. Nah. Hak cuka tu. Nah. Dia kena budak tu laki-laki. Nah, satu kelebihan kaum laki-laki tu ambil satu daripada kelebihan banyak lagi. Kau puan kelebihan kat lain pula. Jangan tengok oh, lebih more lelaki. Satu apa kan dia belah. Tengok, dia ngajuk. Nah. Nah, dasar ngajuk. Dia ada bak kurang, dia bak lebih. Nah, dia ada bak kurang. Dalam bak ni, air kini kurang. Nah, dia mutawassithah selalu. Orang laki-laki, muka apa-apa. Ada bak orang puan lebih. Nah. Macam bak cakap. Orang puan lebih. Tuhan beri ni. Lelaki tak ada cakap. Cakap kedah kopi boleh. Wah, 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 wah. Balik rumah, nyak sengi. Bini dia sama. Pas pagi pada betulik mata, pas tidur. Itu Tuhan beri kelebihan orang puan. Nah, tu tak ni? Tak tu? Mak kita dengan ayah kita mana bak mulut? Dia jawab. Mau. Ha, nak tu sungguh. Ha. Tok dengan tok kik. Ha. Tok macam ketik. Tok kik nyanyi. Tak kata apa. Nah. Ayah lebat kata kopi je. Nah. Lebat kata kopi je. Tangan apa betul ni. Lepas tabuk bih kapuk-kapuk kan. Oh, baikkan. Rumah-rumah meja. Lapor, lapor, lapor. Nah, baikkan ayah. Kalau jumpa kalau anak tanya dia, mana ayah ni? Mana? Ayah tak apa-apa, takut mak je tak beri. Itu hak mak ayah. Berat ayah ni. Berani luar. Nah, di rumah tak ketik. Kalau nak pergi jalan, nak pergi mana tu? Nak pergi jalan kat markas tu, tengok-tengok orang buruh jaga. Satu baik lah. Oh, gitu lalu. Tak lebih. Tak lebih ayah. Misal kan, macam ke Injil Tomei. Kau misal. Nakut pahit. Suka pula. Mu semua ha. Mu suka pula tau. Ha, mu mana kau? Yang ketiga, janganlah dia tu makan benda yang lain daripada menyusu, mereka makan main-main. Neh, makan main-main. Maknanya budak menyusu, syarat menyusu. Neh,
Ni kelebihan orang puan lah. Kerana minum susu badan orang perempuan. Maka najisnya hukah-hukah. Nah, maknanya kalau walaupun air kecil, walaupun kanak laki-laki, tetapi budak ni telah dah menyusu dah makam dia lain dah. Maka jadi mutawassithah. Walaupun baru 3 hari umur. 3 hari umur makan bunga durian bagi-bagi. Nah, tengah hari barang pulut lupa. Nah, dah jadi dah muka apa-apa. Nah, mutawassithah. Nah, menyusu dengan mak dia lagi. Yang keempat tak sampai 2 tahun. Nah, kalau lebih daripada 2 tahun dia tak panggil kanak-kanak dahlah. Nah. Yang ketiganya mutawassithah. Kita beri tiga tu, kita sambung di apa benda ni bulan, di Pondok Al-Mustaqim. Batu Pak Binjar, jatuh pada 1004. Nah, kita sambung dekat yang ketiga. Mutawassithah kita ada banyak soalan juga pada ni. Nah, jadi, tong derma tu, nah, sediakanlah kita lancarkan derma untuk masjid kita ini. Nah, tabung kita bagikan masjid. Nah, kalau hak tong jenis jalan, buat jalan lah. Nah, buat jalan tong, biar jalan. Nah, untuk kebajikan masjid kita ni, uzur. Nah, masjid hadari lain. Dia memang hebat-hebat. Nah, kalau masjid kita di Terengganu sekarang hebat sungguh. Nah, apa tu bik pala jin jatuh ni. Nah, cermin, cermin, kubah daripada cermin, tiang menara daripada cermin, kok dalam pulak berwarna-warni, hebat sungguh lah. Hebat tak hebat siapa saja keluar kenyataan daripada jabat agama, tak sah mayang jemaah. Gitu semua benar hebat. Nah, ratus-ratus juta, tak boleh mayang jemaah. Nah, bayi buat surah. Nah. Orang tanya Makcik Maimung, tak lawan dengan Datuk Haji Mak Sabu kita. Nah, tok-tok kalau menang nak buat benda tu. Tok kata orang, kalau kita menang orang BM buat masjid kita, tok nak buat pasal kita. Nampak gua ni. Nah, pasal kita. Hebat dia. Nah, pasal kita. Orang jual ikan retung. Nah, jadi jalan tau, jalan tau. Ubuh-ubuh untuk tabung kebajikan. Kita dalam suasana perang ni, nak kepada derma. Nah, kalau orang kata pun dia kutip derma dengan orang kampung itu, tak bukan orang paksa. Nah, kutip derma tu molek daripada curi tak sedar. Nah, pakai samu, pakai bahan dalam senyak mu, bahan 2 juta, aku 3 juta harta rakyat. Hak tu keji, hak tu kotor, hak tu bakal duduk dalam api neraka. RM1 je duit orang, walaupun harga sama, kalau ambil hak orang, maka wajib masuk neraka. Tak kira mu pemimpin ataupun siapa. Nabi kata mani qata'a haqqa mri'in muslimin aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi jannah. Mana-mana orang yang dia ambil hak orang Islam tanpa kebenaran, syarak tak benar, cara jalan tipu, jalan sengelak atau apa juga jalan yang tidak benar pada syarak, maka pasti diwajibkan padanya masuk dalam api neraka dan diharamkan muka dia masuk dalam syurga Allah. Pemimpin yang begitu dipuja ramai, rupanya aujaballahu lahun nar. Allah telah mewajibkan pemimpin-pemimpin seperti ini masuk dalam api neraka. Tiba-tiba orang yang telah wajib masuk dalam api neraka kerana mengambil hak rakyat tanpa sebenar. Ada juga orang yang memberi sokongan, maka tidak dapat tidak orang yang menyokong orang yang nak masuk dalam neraka. Dengan penyokong-penyokong pun akan dihumban sama ke dalam api neraka. Kita kena jaga-jaga, jangan dengan sebab orang lain berbuat zalim kita dapat masuk neraka sama. Kerana kita walaupun tak buat zalim, kita memberi undi kepada orang yang zalim. Na'udzubillah. Minta berlindung daripada 7 keturunan anak kita. Jangan ada yang tangannya sempat memberi pertolongan walaupun dengan sehelai bendera, untuk menentang perjuangan umat Islam. Kerana itulah tangan yang paling sial di atas muka bumi. Nah, itulah tangan yang derhaka kepada kerajaan Allah. Itulah tangan yang telah memberi saham untuk menghalang daripada Al-Quran dan hadis dipraktik, diamalkan di dalam bumi Allah ini. Memang tangan tu sia sungguhlah. Tu baru sekeping postal tepek. Kalau tiap-tiap malam 1000 keping, 1000 bendera, tak tahulah lebih hina daripada anjing dan babi yang boleh dibasuh dengan 7, maknanya 7 hari 7 kali basuh. Tapi kalau hati lebih kotor daripada anjing dan babi,
Siapa nak masuk lubang kubur pun nak masih lagi menentang habis-habisan perjuangan umat Islam. Awak apa ni? Jalan tong, jalan. Biar dua kali lalu tak apa. Nah, tak berlanggar. InsyaAllah tak berlanggar. Dua kali lalu. Ubuh dengan beg-beg duit. Ambil balik lesen je. Dengan IC. Nah. Haa, dia gitu. Soalan yang pertama. Jadi kita mari lewat tadi. Sepatutnya tolak pukul 5 atau 4.45. Kita kehilangan seorang ulama besar hari ini. Iaitulah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Al-Fatani telah meninggal dunia pada pukul 7 pagi tadi. Neh, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Al-Fatani. Haji Ramang Pombing. Orang kenal lah. Yang menjadi tempat rujukan Tok Guru Presiden kita. Walaupun dia pada zahir tidak menampakkan pada menyebelahi mana-mana kerana wakil keadaan beliau. Yang sentiasa diburu oleh tentera kerajaan kafir laknatullah Thailand. Jadi tidak dapat bersuara pada zahir. Tetapi menjadi rujukan pada beberapa masalah oleh Tuan Guru Presiden kita. Telah meninggal dunia pukul 7 pagi tadi. Jadi semayang mayat, semayang jenazah. Lepas semayang asal. Jadi kita terpaksa kena hadir juga. Ramai orang tadi, orang balut makmur pun ada turun, orang kolumpur pun ada mari ramai. Jadi bertolak 5.5 lebih dah. Baru jam pula jadi lewat siapa. Jadi kita hadiahkan sekurang-kurangnya sekali Al-Fatihah kepada almarhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Soalan, anak saya mandi air tapak yang telah babi mandi. Air lopak yang telah babi mandi. Macam mana nak buat? Lopak tu kubang tu lah. Babi dia macam kubang, bukan kubang. Gajah bagi kubang tak? Badak subuh. Dia jenis yang kulit kubang ni bagi kubang rupanya. Jadi kubang tu, babi bagi kubang, anak dia pergi kubang pula. Dah budak-budak. Sebut lagi budak-budak. Dia tengok kolam renang malak ni. Macam tu orang sukmat. Bagi walaupun air koko, bagi dia sukmat dah. Bebung, kejung. Mak dia tepik ke dia. Oi, bekas Allah kalau ni kubang babi, kubang babi. Nak awak gua ni? Gitu lah. Kena basuh, bersihkan tubuh dia dulu, tanggal segala seluk-seluk mutan najis itu, seluk yang mughalladzah itu, barulah mula dirus dengan air yang capur tanah. Air itu ambil air dalam satu baldi, hak memada seluruh tubuh budak tu. Lepas ambil tanah ubuh, siapa jadi keruh dia bagi air tanah. Ataupun air tanah hak original, bukan lopok-lopok bersih, sedok, air tanah dah juga. Atau buat senang. Tapi kalau kita ubur tanah, dah jadi keruh. Dah jadi itu, dia kena tanah yang ubur keruh. Jangan ambil tanah kotor dekat awal kecil yang pun semua. Tanah bersih. Jadi kalau kita ubur tanah, jadi kokoh, jadi kuning, jadi merah. Keruh tu dia panggil air tanah. Maka jiru waktu sekali biar rata seluruh tubuh. Selepas tanggal, dah seluruh waktu mula-mula tadi. Lepas tu bilah dengan 6 kali bilah. 6 kali bilah tu, sekali hendaklah rata siliang tubuh. Sekali rata siliang tubuh. Bukan 6 kali jiru gitu. Jiru sampai rata, 2 kali dah. Pak pada tu lah. Air tanah sekali. 3, 4, 5, 6, 7. Selesai masalah. Soalan seterusnya. Adik-beradik saya hijau belaka dah. Tapi ayah saya seorang lagi masih biru. Habis penerangan dah saya beri, tapi ia wadok tengok, wadok je. Macam mana ni? Macam mana gitu lah. Awak kena kita nak awak kena. Dah ayah demo. Jangan berhenti lah, beri penerangan. Pasal kita ni, masalahnya kesihan. Kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, masih lagi yang duduk di dalam kegelapan. Memberi sokongan kepada kaum yang melakukan kezaliman. Kita kena yakin jalan kita. Jalan kita sekarang ni menentang orang yang melakukan kezoleman. Biar yakin, jangan keluk-keluk-keluk-keluk. Aku betul tak ni? Kita kena yakin bahawa mereka ini
yang menentang kita sekarang ini adalah golongan yang disebut oleh Allah golongan-golongan zalim, golongan taghut. Nah, dan penyokong-penyokong yang ada sekarang ini yang berkeliaran adalah penyokong-penyokong bagi taghut. Maka taghut dan penyokong taghut kita yakin dulu, kini dan selamanya pasti diazab oleh Allah SWT yang tidak diterima seorang sembahyang mereka itu. Doa mereka itu tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi kita kasihan. Dan apatah kalau ayah kita sendiri masih lagi menyebelahi taghut, duduk dengan jamaah kumpulan yang tidak mahu balik kepada Islam, maka kita berdoa lah dan kita berharap agar mereka ini sempat balik ke pangkal jalan. Jangan beri kalau boleh ayah kita, mak kita mati dalam keadaan sesak seperti ini. Kerana mati yang ini mati sesak. Tak, mati yang bukan atas sunnah Nabi. Mati menentang jamaah Islam, mati neraka. Mati menentang ulama, menentang Quran dan hadis. Mati macam batok, macam panggang dalam hutan. Menentang perjuangan umat Islam. Macam mati rima tepuh di lori. Macam mati katok lenyek di motosikal. Jadi kita tak mahu berlaku kepada ayah dan tok nenek kita. Nak, kita suruh jadi jangan berhenti. Nah, alain alhamdulillah ayah kita tambuh lagi. Nak buat gua ni tak sampai masih. Bukan hak kita, hanya boleh beri hidayah seorang saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak ada kuasa sedikit pun boleh membuka hati orang yang kau kasih sekali. Allah saja yang mampu buka hati. Kita hanya boleh buka jalan sebagainya para nabi dan para ulama, buka jalan je. Nah, buka hati tak boleh. Yang boleh buka hati Allah Subhanahu taala. Gitu sajalah. Nah, cuma kalau kena keras sangat, kita berdoa doa hari ni esok dusa, biar Tuhan jadikan ayah kita ni sempat balik ke pangkal jalan bersama orang-orang Islam, tidak lagi menentang Allah, menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni tak tahu, tak sedar dia nak duduk pada jalan yang tu. Rupanya mereka duduk pada jemaah yang menentang Quran, menentang hadis. Yang bila-bila masa telah tersedia bagi mereka ini api neraka yang bernyala-nyala. Soalan seterusnya, jiran saya ustaz, dia beri sewa bangunan. Penyewa itu pula buat markah ni sempena pilihan raya. Apakah jiran saya ini tanggung dosa? Kerana mula jiran saya ini tidak tahu. Kalau kita tidak tahu pada mula-mulanya semasa akad jual, akad sewa tersebut, bahawa tujuan sewaan itu untuk buat perkara maksiat dan dosa, maka kita tidak berdosa dengan beri sewa tersebut. Kita berdosa selepas daripada mengetahui dan tidak mengambil balik bangunan itu selepas daripada tempoh yang tertentu. Nah, jadi semasa kita beri sewa, kita tak tahu dia nak buat markah. Markah tu nak buat tentang Islam, nak lawan Quran, lawan Nabi Muhammad markah ni. Nah, jadi hukumnya haramlah kita beri sewa kalau kita tahu. Dah tak tahu, nak kena duduk, nak jual. Nak. Pasal di kabur itu nak buat tempat bagi kain. Nah, dia ingat ke jual kain, rupanya bagi dera. Memang kain pun. Ni helah kot tu. Nah, jadi kalau benda lagu tu, bila kita dah tahu, habis bulan, maka jangan beri sewa lagi dah. Nah, sebab dia ada kaedah pula. Bila dah beri sewa, ikut peraturan negeri tertentu, habis bulan dulu, baru boleh ambil balik. Serta-merta tak boleh. Nah, jadi lain kali kena berhati-hati supaya kita tak terberi sewakan kepada golongan-golongan yang musuh Allah, musuh para nabi dan musuh para rasul. Hasil sewa itu jangan makanlah. Jangan makan. Hukumnya jadi khata. Tak boleh gunakan untuk apa, maslahat awam, untuk orang ramai, buat jamatan, buat jalan, tak, ataupun untuk apa, tabung jihad. Apakah hukum sokong BN? BN ni maknanya barang naik. Kita pergi sokong, benda hukum dia. Bodoh dah kita. Barang naik. Nah, barang semua naik. Minyak naik, dan akan naik lagi. Sekarang ni tangguh dulu tak naik kan ni, pilihan raya. Nah, barang naik. Cuba kita pergi sokong barang naik pula. Nah, kita duit tak ada, payah. Lepas tu kita sokong pula supaya kita kohon payah. Kredit bodoh. Jawab ni. Saya tak jawab. Kredit ke bodoh? Orang mungkin kurang jawab. Nah. Semua kata, dia ada sarang dia tak? Nanti kita pergi kaca. Dia ketik kat kita.
Tapi orang Melayu orang ambil tanah dia, kita orang bukan Melayu buat pemerintah dia, kau sikit, kau sikit tinggal ni perambat habis. Tak kalau sikit sokong pula, bodoh dia semua kata. Betul tak? Apa? Rumah lebah ha, cik kacang. Pak dia duduk berini, beranak situ, nak? Cik kacang. Tak usah kacang tak, dia duduk dekat lah, dia pakoh kepala kita. Nah, mari ketua kapung, yang pakoh kepala ketua kapung, kalau kacang kapung dia. Kapung lebah. Kapung penyengat. Nah, pada apa? Pasal dia cerdik daripada setengah orang Melayu kita yang haprak. Orang Melayu kita ambil tanah, sokong juga. Ambil tanah habis-habis, anak cucu dia duduk nyambak duduk bukit. Sokong juga. Bodoh ada lebah. Lebah pergi lah tengok. Nah, mari pulih, pakoh pulih. Mari tak iman, pakoh tak iman dah kenal kan? Mari ustaz, gloli mati ustaz. Nah, dia pakoh pula ke? Mari dia kekip, ponju, mari atas muka. Nah, dia tak kira. Pasal apa? Nak ganggu tempat dia duduk. Pak anak dia daripada dulu duduk situ. Mari nak kacau mana boleh, spesies lain. Dasar kita jenis manusia. Pak jenis macam dia juga, lebah juga. Tapi lebah lain. Nah, lebah Afrika dengan lebah Jepun. Tak, mari. Hacur lebahnya pakoh. Tak ada kira. Nah, ini kita daripada bumi duyung. Tak pernah ada seorang kapil. Laknatullah. Tiba-tiba sekarang tempat kedaruh-haruh. Tempat berjoget. Tempat berpeluk cium. Tempat berzina jadi. Nah, sokong juga. Mana lebih jahat. Tuhan kata. Wahum kal an'am balhum adal. Balhum adal ni maknanya. Mereka Nabi Tuhan kata. Golongan ini lebih sesat daripada menatang lembu lagi. Bahkan lebih bodoh daripada lembu kambing. Ni. Nah, golongan ni. Tidak jadi apa kot dah Tuhan tutup hati. Kita kata, mana ada kot ustaz tu imam? Tuhan tutup hati. Hati ni Tuhan kan? Nah, kita kata, mana gitu? Mak rempik lagu sokong silang. Sokong tu guru. Tu imam sokong orang zoling. Tengok kan ni? Hati ni Allah Ta'ala. Mak rempik ni, belang congek mutuh, takbir. Belang congek. Congek tak payah belakang pun tak. Nah. Dah lagi. Nah, sokong Tok Guru. Tok Imam sokong orang zalim. Binawe punya Tok Imam. Nah, orang fasik. Mudah raca ke subuh Jumaat Tok Imam? Wa amal ladina fasaku fama'wahumun nar. Maka ada pun orang-orang fasik. Orang fasik lagu mana? Orang fasik ni bila Tuhan beri kepada dia kuasa supaya berhukum dengan hudud, dia tak mau. Mah, apa yang turun dalam Quran dia tak mau. Ni orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Tura. Barang siapa yang Tuhan beri kepada dia memimpin sebuah negara atau negeri supaya dia berhukum dengan apa benda Al-Quran dan hadis, mereka tak mau. Ini adalah golongan fasik. Wal fasikuna humul zalimun, dan orang fasik itulah golongan orang zalim juga. Nah, tu imam sokong orang fasik. Dia dibaca ayat orang fasik duduk dalam obeng. Fama'wahumun nar. Orang fasik ni tempat duduk dia dalam obeng api neraka microwave. Jadi ayam tiga rasa. Nah, tak sangat tu imam baca. Mubeti lah tu imam baca benda. Nah. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Nah, tiap-tiap kali orang fasik yang tidak mau menjadikan Quran dan hadis sebagai hukuman, yang Allah suruh buat ceramah, panggil orang dekat kepada Allah, dibuat konsep joget dan sebagainya. Nah, yang Allah kata haram marak dan judi, dibesarkan lagi pusat-pusat minum marak, karaoke, berjudi, disko dan sebagainya. Dalam masa yang sama memberi tekanan kepada orang yang nak menyampaikan agama, berdakwah dan sebagainya. Ini golongan fasik. Tiap-tiap kali golongan fasik nak keluar daripada api neraka, kami campak balik ke dalam lubang api neraka. Ha? Tu imam dia baca ayat tu, dia sokong orang fasik. Nah, hanya kata tu imam buta. Tu imam pekak, tak tahu ke benda. Nah. Ambil marpik lah buat Tok Imam. Nah. Saya dituduh sebagai pengkhianat bangsa dan agama disebabkan saya sokong perjuangan Islam. Dan kalau kita sokong perjuangan Islam, sokong perjuangan apa? Perjuangan kebendaan. Perjuangan kebendaan, perjuangan korung. Perjuangan akhirat ni yang berkait Quran hadis,
nak menghentikan maksiat, nak mengajak manusia kepada berbuat benda kebajikan, ini perjuangan para nabi. Islam ni perjuangan para nabi. Nah, yang kita duduk-duduk ajak orang supaya sokong Tok Guru, sokong Pak ni pasal apa? Tok Guru nak ajak kita ikut Quran hadis. Bukan kerana Tok Guru muka dia jomel. Bukan kerana Tok Guru tu dia Tok Guru kita dah. Kalau dia ajak benda karut, dia dah ikut dah. Dia nak ajak kepada Al-Quran dan hadis, nak ajak buat benda baik, nak ajak benda yang Tuhan suruh. Lepas tu dia nak ajak kita tinggalkan perkara yang haram. Yang pemerintah-pemerintah sekarang ini duduk mempertahankan benda-benda haram seperti ini. Yang ni lah yang kita nak faham. Nah, ini perjuangan yang betul. Perjuangan kebendaan, perjuangan Qarun, perjuangan tahta, perjuangan Fir'aun. Perjuangan maknanya atas dasar kebangsaan, perjuangan Abu Lahab, perjuangan Yahudi. Yahudi mementingkan kebangsaan. Waktu dia tak mahu beriman pada Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Yaakob. Dia kata, keturunan puak Nabi Ismail, keturunan Arab. Kami tak mahu beriman. Nah, ini. Jadi, parti kebangsaan adalah parti sesat. Mak Nabi kata, laisa minna. Nah, man qatala alal asabiyah. Bukan umat aku, orang yang berjuangnya atas dasar kebangsaan. Asabiyah kan kebangsaan. Nah, walaita minna man mata alal asabiyah. Dan bukan daripada umat aku, golongan-golongan yang mati dalam memperjuangkan kebangsaannya saja. Kita kena berjuang atas dasar kalimah tauhid, kalimah Islam. Nah, afdalul jihad. Inilah jihad yang terbaik. Nah, jadi orang nak kata apa pun, kita kena pastikan jalan kita betul ke arah Islam yang dituntut, maka kita jangan undur lagi. Walaupun halangannya adalah anak beranak kita sendiri ataupun siapa jua, kerana kita mati tak berjumpa dengan esko. Kita mati orang tak atau jumpa dengan Puteri Besar. Kita mati orang atau berjumpa menghadap dengan Allah Ta'ala. Nah, bukan berjumpa dengan menteri, dengan kabinet, dengan presiden ataupun gubernur. Inna lillah, kita datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita balik juga akan mengadap dengan Allah. Nah, makhluk ni sama-sama dengan kita. Sama-sama dah rot cetong berlaku. Soalan yang seterusnya, soalan yang terakhir. Eh, ada rot? Adakah orang, ada orang kata PAS ini bukan jemaah perjuangan Islam? Apa pendapat Ustaz? Dia kata bukan perjuangan, jemaah perjuangan Islam. Baik. Dia ni zaman dulu tak ada parti, dia tak ada jamaah seorang, tak ada. Dia semua pakai ikut Nabi seorang. Turun satu ayat, ajar. Turun satu hadis, satu ayat, beritahu. Kemudian daripada itu, Islam telah berkembang, ada duduk di Mesir, ada duduk di macam-macam tempat, makin bertimbullah bermacam-macam jamaah. Tidak ada masalah, timbul macam-macam jamaah, tak ada apa-apa. Yang tak bolehnya jamaah-jamaah itu tidak berlandaskan akan Al-Quran dan hadis. Tak boleh. Kalau duduk di mana-mana pun, kita duduk di Amerika, buat satu jemaah umat Islam Amerika, American Muslim Society, tak ada masalah. Atas dasar perjuangannya Islam, Quran dan hadis. Buat di Indonesia pula, tak ada masalah. Atas dasar tujuan apa? Ada jemaah itu untuk dakwah. Ada jemaah itu untuk kutip derma. Ada jemaah ditubuhkan untuk perjuangan, peperangan, syahid, untuk berjihad di medan tempur. Tak ada masalah. Lebih banyak pun tak ada masalah. Hanya mestilah satu balik, kena berpegang dengan kitab Allah. Banyak lagu mana pun kalau pegang dengan kitab Allah, maka selamatlah. Tapi kalau satu jemaah saja tak berpegang dengan kitab Allah, hanyut habis semua sekali. Nah, jadi oleh kerana kita ini duduk dalam negara yang mempraktikkan sistem demokrasi, nah, yang membenarkan maknanya masuk acara pilihan raya ini dengan daftarkan parti. Bukan masuk gitu saja. Nah, mesti daftarkan parti. Nah, maka kita daftarkan parti. Nah, sebagai jalan darurah untuk cuba mendapatkan kuasa dari tangan-tangan para munafikin dan golongan-golongan anti-Islam. Mudah-mudahan dengan kuasa ini kita dapat jalankan Islam, kerana kita nak tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tidak sempurna perkara wajib, iaitulah menolak kemungkaran dan menyuruh orang berbuat yang perkara yang makruh, melainkan dengan kita kena menubuhkan satu jemaah. Nah, maka menubuh jemaah itu menjadi satu kewajipan. Maka kita tinggal bila telah ada jemaah Islam di tempat kita, di negara kita. Satu lagi kewajipan bagi kita,
tidak ada pilihan melainkan kena beri sokongan kepada kerja-kerja dan dasar-dasar yang dirangka oleh ulama-ulama tersebut. Jadi sekarang, maka PAS adalah satu parti yang perlembagaannya tertulis untuk menegakkan Al-Quran dan Hadis. Maka setiap orang Islam PAS atau UMNO tiada pilihan melainkan pada 8 bulan 3 ini mesti memberi undi kepada PAS kerana nak hentikan akan kemungkaran yang semakin banyak, nak hentikan pembaziran yang begitu hebat. Kita nak hentikan kenaikan barang yang menggila-gila. Kita nak hentikan pengambilan tanah secara membabi buta. Bukan kerana kita sokong sangat warnanya sama-sama orang. Bukan kerana Allah. Allah suruh kita cegah kemungkaran, kita cegah. Ada yang kita boleh cegah tak payah dengan sokong parti mana-mana. Kemungkaran bawah rumah kita, budak mari satgam bawah rumah, lepas tu tak payah kita mengundi ya tu. Nak dapat kuasa, pakai jiru air panas semua lari berapok tu. Tapi kalau hok buat kasino, hok buat kilang arak, kita terpaksa suarakan ini di dalam parlimen. Dan kalau kita dapat kuasa memerintah, kita boleh rombok kilang arak. Kita buat tempat orang mengajar, tempat orang ciamah pula. Sekarang tak boleh. Maka kalau nak buat lagu tu, mesti kena dapat kemenangan dalam pilihan raya. Dan insya Allah kita berharap Allah beri kemenangan pilihan raya ini 8 bulan 3. Dan kita pakat semayang hajat-hajat lah belaka. Lepas pada isyak ni, nah, kita semayang hajat seorang daripada jemaah kita sakit tenat dan untuk kemenangan umat Islam. Dan kita niat dalam hati, dalam semayang hajat nanti, semoga Allah Ta'ala menjahanam dan membinasakan puak-puak pengundi hatu. Tak dah nak mengundi, biar mati rela habis belaka. Melainkan mereka sempat bertaubat sebelum daripada keluar mengundi sebagai pengundi hatu. Mana kalau mari dengan ni mati tengah jalan, hak pecah perut, pecah otak, kok pandai Tuhan nak buat lagu mana? Kerana mereka nak menipu, bukan nak menipu PAS saja, nak menipu SPR, dikira juga, nak menipu negara, nak menipu perlembagaan. Maka kita niat supaya mereka mati serta-merta malam ni juga, kami telah berkumpul di mana-mana dan Allah binasakan mereka. Dan kita berniat dalam semayang hajat, kita berdoa Allah beri kemenangan kepada Islam, supaya dapat kita dapat kembalikan negara kita kepada orang-orang yang adil, yang amanah. Kita nak barang-barang semua turun supaya kita aman makmur. Biar kita tak mandabak hujuk pun, kita orang kapung ni, orang jenis ngaih je. Nah, kita dah rakat dah kalau barang naik. Nah, orang jumpa Makcik Maimun. Nah, dia beri yang bertanding parlimen Kuala Terengganu. Nah, dia kempen lah. Kempen turun. Ke macam-macam kempen lah. Saya jumpa dengan Mak Sabu 4 hari lepas minum air dengan dia. Saya kata, Abang Mak, dah Makcik Maimun ni, Tok Maimun 89 tahun pun dia kempen. Abang Mak Sabu kata, Makcik Maimun kempen se, garanti dia kata. Kalau makcik, kalau undi makcik, makcik menang, garanti barang tak naik. Faham? Saya tak tahu siapa kemalang ni, pendek makna. Nah, dia gitu. Jadi Abang Mak Sabu yang jawab lagu tu, bukan kita reka. Nah, itu kempen dia. Nah, kalau undi dia, garanti barang tak naik. Nah, jadi insyaAllah, nah, kita pakai solat hajah. Tak, untuk kemenangan Islam, bukan kerana benci kepada batang tubuh orang mana orang BN, tapi kita nak hentikan apa yang pemimpin-pemimpin mereka buat. Orang bawah ni tak tahu benda. Pemimpin mereka telah menghabiskan puluhan bilion, puluhan juta, ratusan juta yang sepatutnya dibahagikan kesenangan tersebut kepada kita semua. Maka pakat-pakat kabarlah 2-3 hari yang masih tinggal pada anak, pada anak saudara, pada sepupu sepeteh. Tak, supaya mereka ini sedar keadaan yang berlaku. Dan jangan lagi biar maknanya negeri kita ini dihabiskan. Akhirnya akan bankrupt. Kita yang akan menanggung kesusahan. Orang yang ada modal dia tak ada masalah. Tak, dia boleh di sana sini. Kita yang akan susah. Melayu yang akan tergadai. Bumi kita akan hancur. Tuhan pasti akan menurunkan azab dengan sebab maksiat. Pasti akan berleluasa dengan sebab BN dapat terus memerintah. Maka kita nak hentikan pemerintahan yang tidak adil dan suka kepada maksiat ini. Kita beri undi 8 bulan 3. Sama ada kita ni ketua cawangan UMNO, kita ahli UMNO daripada dulu kini selamanya, kita ketua besar UMNO, tidak ada pilihan. Kerana kita telah mengucap dua kalimah syahadah, maka pasti kita nak tolong Nabi Muhammad SAW dengan kita beri undi kepada Parti Islam Semesia untuk menghentikan segala kemungkaran yang berlaku. InsyaAllah pastikan 8 hari bulan 3 ini
kita buat, kita pangkah, kita undi dengan cara, dengan dengan harapan, dengan apa yang kita dapat jawab di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Kerana tiap-tiap perbuatan kita pasti akan ditanya semula pada hari kiamat nanti. Nah, jadi kita harap siapa yang mengundi pada 8 hari bulan 3 ini, dia dapat jawab balik di hadapan Allah pada hari dia bertemu dengan Allah. Jadi sekali lagi harapan kita nak, selepas 8 hari bulan 3, Islam memerintah kembali, khususnya di Terengganu, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna bima yang fa'una. Rabbana zinna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.